Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa ad-din Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, kita baru saja bersama-sama mengkhatamkan Al-Quran. Kita baru saja bersama-sama mendengarkan nasihat-nasihat dari Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, yang mana insyaallah di tempat yang mulia ini, di malam 19 ini, di malam Jumat ini, insyaallah kita semua mendapatkan keberkahan dari itu semua. Insyaallah kita semua mendapatkan keberkahan dari Al-Quran, dan insyaallah kita semua bisa mendapatkan keberkahan dari doa-doa dan juga munajat Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, di dalam kutipan qasidahnya di bulan Ramadhan, yang mana di dalam qasidah tersebut Al-Habib Ali memunajatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala doa-doanya. Izizan Al-Faqir di tempat ini mengutip sedikit dari qasidah tersebut supaya kita semua mendapatkan keberkahan dari doa-doa itu. Di dalam qasidah tersebut Al-Habib Ali mengatakan kepada kita semua, Yahnakumut tahajjudu wal qiyamu wa yahnakumut ta'abbudu was siyamu wa yahnakumut tawabu jazila ma qad amiltum wat tahiyatu was salam. Sungguh gembira bagi kita semua, kegembiraan bagi kita semua ketika kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala taufik dan juga hidayahnya, kita bisa bersama-sama berdiri di malam bulan Ramadhan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di siang harinya kita bisa berpuasa untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dan kegembiraan untuk kalian atas ibadah-ibadah yang pernah kalian lakukan di bulan tersebut. Al-Habib Ali mengatakan, Tumi'tum fi atal maula fagumtum wa ahlul bu'di fi wal ghafalati namu. Bahwa kalian sudah dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menggapai keberkahan dan juga anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kalian pun digiring untuk berdiri, untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang-orang yang lain, mereka semua di dalam kejauhan. Mereka semua tidak bisa menghidupkan malam-malam bulan Ramadhan. Maka beliau pun mengatakan, Fahasha man tamiatum fi atahu yukhayyib dhannakum wal judu'am. Dan tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala menyia-nyiakan kita semua. Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menggiring kita semua, yang telah mendudukkan kita di tempat yang mulia ini untuk menghadiri majlis yang sangat agung, Allah menyia-nyiakan kita. Semoga pemberian-pemberian di bulan Ramadhan ini, yang khususnya di malam ini, di tempat ini, dalam acara Khatmul Quran, kita semua mendapatkan bagian-bagian dan juga anugerah yang banyak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lahul mannul jazilu alaikumu idh aqamakumu wa ghairukumu niyamu. Di dalam qasidah yang lain, beliau pun juga menjelaskan kepada kita bahwa di malam khataman di Masjid Ar-Riyadh, beliau katakan, Syufuh yajlil humum jumu'un fiha madat wafir yu'addil buhum. Beliau berikan kabar gembira kepada kita semua, yang mana kita sekarang ada di masjidnya. Kita bersama-sama menghadiri khataman Al-Quran. Beliau katakan bahwa orang yang menghadiri khataman tersebut pasti akan mendapatkan anugerah yang agung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jumu'un fiha manat wafir yu'addil buhum, yang tidak bisa kita bayangkan pemberian tersebut dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qismah taqa' bakat minnuh luh kisim bainal kusum al-mu'ti Allah wal-gasim imamul ulum. Yang memberi adalah Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang membagikan pemberian-pemberian tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Semoga kita semua mendapatkan pemberian tersebut. Semoga kita semua mendapatkan pemberian dari Allah dengan wasilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam khutbahnya beliau pun juga mengingatkan kepada kita semua. Kita berada di bulan yang sangat agung. Bulan Ramadhan. Yang mana bulan tersebut memiliki khususiyah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara khususiyah tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan di bulan tersebut Al-Quran. Di sini pelajaran bagi kita semua, supaya kita benar-benar berpegang teguh kepada Al-Quran. Semoga kita semua benar-benar menjalankan isi Al-Quran. Di bulan yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kita semua untuk mengingat Al-Quran, untuk membaca Al-Quran, untuk memahami Al-Quran, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan membaca Al-Quran. Maka hendaknya di bulan yang mulia ini perbaikilah hubungan kita dengan Al-Quran. Jalinlah hubungan yang kuat terhadap Al-Quran, sehingga keluarnya kita di bulan Ramadan ini Al-Quran terus mendampingi kita, Al-Quran terus bersama kita, Al-Quran terus menjadi pembimbing kita, sehingga kita tergolong dari orang-orang yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau pun juga menjelaskan, mewasiatkan kepada kita semua di dalam wasiatnya tadi, supaya kita benar-benar bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri kita supaya kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan seluruh perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjauhi seluruh larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau jelaskan pula, فَمَنِ الْتَزَمَهَا جَمَعَتْهُ عَلَى خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Dan barang siapa yang berpegang teguh dengan ketakwaan tersebut, menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, mengkedepankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala daripada perintah-perintah yang lain, menjauhi seluruh larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kebaikan dunia dan juga di akhirat akan kita gapai. Kebaikan dunia dan juga kita akhirat akan kita dapatkan dengan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'asha fi barakatihah al-batinah wa'l-zahirah. Dan kita pun mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala di dunia ini dan juga kelak di akhirat. Kunci kesuksesan dan juga keberhasilan kita adalah ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kunci di dunia ini, kunci kita selamat di dunia ini, kunci kita mendapatkan rezeki yang banyak dari Allah subhanahu wa ta'ala di dunia ini, kunci kita dikeluarkan dari permasalahan-permasalahan yang ada di dunia ini, kunci supaya kita terselamatkan dari fitnatuz zaman adalah ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berpegang teguh dengan ketakwaan tersebut, maka tidaklah kita takut kepada apa-apapun. Ketika kita benar-benar menjalankan ketakwaan tersebut, maka segala permasalahan pasti akan ditunjukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana para ulama menjelaskan arti ketakwaan tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada orang tersebut jalan keluar. Para ulama menjelaskan, andai saja langit itu menjatuhi bumi, maka la ja'ala lil muttaqina makhraja. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menunjukkan jalan keluar dari penutupan tersebut bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau pun juga mengingatkan kepada kita di dalam khutbahnya, فَبُورِكَ لَكُمْ مِنْ شَهْرٍ لَيَالِيهِ مَصَابِحُ الْعَامِ وَأَيَّامِهِ أَيَّامُ سُرُورٌ بِطَاعَةِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرٍ وَتِلَاوَةٍ وَصِيَامٍ فَأَعْظَمْ بِهِ مِنْ سُرُورٍ تَمُرُّ بِهِ أَسْرُورُ الدَّائِمِ فِي دَارِ السَّلَامِ. Bahwa ini adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, anugerah yang sangat agung yang Allah berikan kepada kita semua,
sehingga kita bisa bersama-sama menjalankan ketakwaan tersebut. Kita bisa bersama-sama berpuasa di bulan Ramadan. Kita bisa bersama-sama berdiri di malam bulan Ramadan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana yang kita lakukan di bulan ini itu adalah kebahagiaan yang nanti akan menyambungkan kebahagiaan kita kelak di akhirat. Kebahagiaan yang nanti bisa kita dapatkan kelak di akhirat dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, dengan berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan tersebut. Maka syukurilah atas anugerah yang Allah berikan kepada kita semua. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggiring kita, memberikan umur yang panjang, kesehatan kepada kita semua, sehingga kita berada di bulan tersebut, maka syukurilah atas kenikmatan itu. Syukurilah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyak ketaatan di bulan tersebut, sehingga kita tergolong orang-orang yang benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau pun menjelaskan, wahtarizu fi hadzal zamanil syarif min iqtihamil lujjatil isyan, fa inna syarifal azman yudha'af fihi wizru su'i kama yudha'af fihi ajrul ihsan. Beliau menjelaskan di dalam nasihatnya, berhati-hatilah kalian di bulan ini, berhati-hatilah kalian di bulan Ramadan, ketika kalian melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bulan Ramadan, bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan seluruh pahala. Kita melakukan ibadah sunnah diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala kewajiban. Tetapi Al-Habib Ali mengingatkan kepada kita, ketika kita melakukan kemaksiatan di bulan ini, maka dosanya, akibatnya, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala pun juga akan berlipat-lipat. Fa inna syarifal azman yudha'af fihi wizru su'i kama yudha'af fihi ajrul ihsan. Di mana tempat ataupun di mana waktu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita anugerahnya yang sangat luar biasa, kelipatan pahala yang Allah berikan di bulan ini, maka dosa-dosa yang kita lakukan di bulan ini pula Allah juga akan lipat gandakan. Na'udzubillahi min dzalik. Beliau pun di dalam qasidahnya menjelaskan kepada kita, khudhu bil jiddi fiha wastaqimu fama bil ajzi yudriku ma yuramu, kafa yakfi at-takhallufu wat-tabati kafa yakfi at-takasulu wal manamu, afiqu watrubu rutaban ta'alat biha nazal al-jahabidatul kirami. Beliau menasihatkan kepada kita semua supaya kita benar-benar berusaha, bersungguh-sungguh, beristiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah pernah kita bermalas-malasan, janganlah pernah kita merasakan kecapean di dalam ketika kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup bagi kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, cukup bagi kita melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, cukup bagi kita bermalas-malas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Afiqu watlubu rutaban ta'alat, bangkitlah kalian, sadarlah kalian, gapailah anugerah-anugerah yang agung dari Allah Subhanahu wa taala di bulan ini, dengan beristiqamah, dengan memakmurkan majlis-majlis, dengan memakmurkan malam-malam bulan Ramadan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak salat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memperbanyak membaca Al-Qur'an. Beliau juga jelaskan, di bulan ini memiliki keutamaan yang sangat banyak. Di antaranya, di bulan ini adanya malam yang lebih mulia dari 1000 malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Yang mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau menjelaskan bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam ke-19 di bulan Ramadhan. Supaya kita semua, semoga kita semua mendapatkan malam tersebut.
Semoga kita semua tergolong orang-orang yang mendapatkan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, benar-benar bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan kebaikan, benar-benar hidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau pun juga mengingatkan kepada kita semua, فَتَأَمَّلُوا رَحِمَكُمُ اللَّهِ مَا فِي هَذَا الشَّهْرِ مِنَ الْفَوَاضِلِ وَمَا يَتَرَتَّبْ عَلَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ فِيهِ وَاجْتَهِدُوا أَنْ يَنْقَلِبَ عَنْكُمْ وَصَفَائِكُمْ مَمْلُوءَةً بِالْحَسَنَاتِ وَظَاهِرُكُمْ وَبَاطِنُكُمْ مَحْفُوظَةً عَنِ الْمُخَالَفَاتِ. Maka perhatikanlah di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala, supaya kita benar-benar menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga kerabat kita, supaya mereka bisa benar-benar menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa memenuhi sahif kita dengan amalan-amalan yang baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita bisa menjaga diri kita, batin kita, lisan kita, mata kita, dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau pun mengingatkan pula kepada kita, وَقَدْ مَضَى أَكْثَرُهُ وَآنَ مُنْصَرَفُهُ عَنْكُمْ وَسَبَرُهُ. Kita sudah menjalani bulan Ramadan kurang lebih 18 hari dan juga 19 malam, yang mana sudah banyak dari bulan Ramadan tersebut kita lalui, dan sekarang waktunya lah bulan Ramadan akan meninggalkan kita. وَلَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَوْفَقَكُمْ مِنْ كُنُوزِهِ عَلَى وَطَرْ وَالْأَحْدَثَ فِيكُمْ تَوْبَةً صَادِقَةً عَنِ الذُّنُوبِ السَّابِقَةً وَالسَّيِّئَاتِ اللَّاحِقَةً. Beliau bertanya dan seraya mengingatkan kepada kita semua, apakah di hari-hari kemarin kita sudah mendapatkan rahasia-rahasia dari Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah di hari-hari kemarin kita sudah memiliki taubah yang sadiqah kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Dan kita ketahui bahwa bulan Ramadan sekarang akan meninggalkan kita semua. Beliau pun juga mengingatkan kepada kita, wa fi mururi ayyami ibratun lakum walau ittabartum wa dzikra lakum law tadzakkartum. Dari perjalanan bulan Ramadan tersebut banyak sekali pengajaran yang bisa kita ambil kalau kita lihat dan juga kita renungkan. Cepat sekali Ramadan akan meninggalkan kita. Maka ketahuilah bahwa kehidupan kita pun juga akan kita alami seperti itu. Di waktu nanti kita akan menyesal kenapa kita tidak memperbanyak ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di waktu nanti kita akan menyesal betapa cepatnya kehidupan kita lakukan di dunia ini, kita rasakan di dunia ini. Fa innaha min a'marikum mahsubah wa fi sahaifikum maktubah. Bahwa segala sesuatu yang kita perbuat di dunia ini, umur yang telah kita lalui di dunia ini, umur yang tidak bisa kita kembalikan lagi, dan sahaif kita yang telah kita catatkan amal-amalan tersebut tidak mungkin bisa kita rubah lagi. Maka Al-Habib Ali mengajak kepada kita semua untuk menyadarkan diri kita, untuk berusaha, وَانْتَهِذُوا فِي الْعَمَلِ الصَّالِحِ وَالْرُّجُوعَنِ الْإِسْيَانِ فِي مَسْتَقْبَلَكُمْ مِنَ الْوَقْتِ وَالْأَزْمَانِ. Untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memperbanyak amalan-amalan salih, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Beliau pun mengingatkan bahwa kita nanti akan meninggalkan dunia, فَإِنَّكُمْ عَنِ الدُّنْيَا رَاحِلُونَ. Dan kita nanti akan menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وَعِنْدَ الْمُنْقَلَبِ إِلَى الْآخِرَةِ تَتَبَيَّنُ التِّجَارَةُ الرَّابِحَةُ مِنَ الْخَاسِرَةِ. Dan di waktu nanti kita akan mengetahui apakah kita tergolong orang-orang yang sukses ataupun kita tergolong orang-orang yang dibinasakan ataupun celaka. Kesuksesan yang abadi, kesuksesan yang sebenarnya tidak bisa kita dapatkan di dunia ini, tidak bisa kita ketahui di dunia ini. Yang bisa kita ketahui adalah nanti ketika kita di akhirat, ketika kita mendapatkan ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala,
Ketika kita diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga dimasukkan surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, disitulah tempat kesuksesan kita. Disitulah barulah kita mengetahui apakah kita tergolong orang-orang yang sa'id ataupun orang-orang yang syaqi. Fa inna ad-daral akhirah mubhamatun 'alaikum a'lamuha. Akhirat nanti, kehidupan di sana, kita tidak mengetahui apa yang akan kita rasakan nanti. Kita tidak akan mengetahui posisi kita nanti di mana di akhirat kelak. Sedangkan hari tersebut pasti akan kita lalui. Kita semua pasti akan menepati tempat di tempat tersebut. Fahal ma'akum li'isasi dhalikal munsaraf minal isti'dad. Beliau menanyakan kepada kita semua, apakah kita sudah mempersiapkan diri kita untuk melanjutkan kelak kehidupan di akhirat? Kehidupan yang kita tidak tahu apakah kita tergolong orang-orang yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ataupun tidak. Wahal qadimtum dhalikas safarit tawil bin zahad. Beliau mengingatkan kepada kita semua. Beliau bertanya kepada kita, apakah kita sudah benar-benar mempersiapkan bekal yang banyak untuk perjalanan yang sangat jauh nanti kelak di hari kiamat. Beliau mengutip sebuah ayat yang mana ayat tersebut menunjukkan kepada kita dua golongan nanti di hari kiamat. Orang yang mendapatkan kitab dengan tangan kanannya dan juga orang yang mendapatkan kitab dari tangan kirinya. Apakah kita tergolong orang-orang yang mendapatkan kitab dari tangan kita sehingga kita bangga membaca amalan-amalan tersebut, sehingga kita akan mendapatkan kehidupan yang enak kelak di hari kiamat, ataupun kebalikannya, kita mengambil kitab tersebut dengan tangan kiri kita ataupun dari belakang punggung kita sehingga kita malu kelak di hari kiamat untuk membacakan amalan-amalan tersebut, sehingga kita malu untuk membacakan amalan-amalan tersebut dan kita kelak akan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Habib Ali di dalam nasihatnya seringkali mengingatkan kepada kita semua untuk mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk memperbarui taubat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fattaubah at-taubah rahimakumullah. Bertaubatlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau pun seringkali di dalam nasihat-nasihatnya seringkali mengajak kepada kita semua untuk bersama-sama bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau katakan, khallu nahan natub ilallah. Biarkanlah kami sekarang semua bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di belakang lisan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, di belakang lisan para salafun salih, di belakang lisan Al-Imam Ahlul Taubah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tubna ilallah, tubna ilallah, tubna ilallah min jami'il ma'asi wa dhunub saghiriha wa kabiriha. Mudah-mudahan Allah mengabulkan taubat kita di malam hari ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan hajat-hajat kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghapus seluruh dosa-dosa kita. Kita berdiri dari tempat ini, kita mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mendapatkan pandangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bangkit dari majlis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meridhai kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangga dengan kita semua. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, pertemukanlah kami Ramadan dengan Ramadan. Ramadan ba'da Ramadan. Ramadan ba'da Ramadan. Panjangkanlah umur kami. Sembuhkanlah yang sakit di antara kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampunilah dosa kami. Ampunilah dosa kedua orang tua kami. Ampunilah orang-orang yang sudah mendahului kami. Lapangkanlah kuburan mereka. Berkahilah kuburan mereka. Lapangkanlah kuburan mereka. Dan lapangkanlah juga kuburan kita ketika kita bersama mereka. Ya Allah, kumpulkanlah kita bersama para salafun salih. Kumpulkanlah kita bersama Habib Anis.
Kumpulkanlah kita bersama Habib Ahmad. Kumpulkanlah kita bersama Habib Ali. Kumpulkanlah kita bersama Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Bersama datuk kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dalam keadaan ridha. Beliau tersenyum kepada kita. Beliau bangga kepada kita. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan diakhiri usia kita dengan husnul khatimah ba'da umrin tawil fi ta'atillah wa ridha. Fi ta'atillah wa ridha. Fi ta'atillah wa ridha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.